bentuk perlindungan Eliezer yang dicabut LPSK. LPSK mengatakan Eliezer menerima 5 bentuk perlindungan atas statusnya sebagai saksi pelaku atau justice kolaborator kasus pembunuhan Brigadir Yosua. 5 bentuk perlindungan tersebut antara lain. 1. Program perlindungan berupa perlindungan fisik, pengamanan dan pengawalan melekat, termasuk dalam rumah tahanan. 2. Pemenuhan hak prosedural. 3. Pemenuhan hak saksi pelaku atau justice kolaborator. 4. Perlindungan hukum. 5. Bantuan psikososial. Eliezer disebut telah melanggar ketentuan dengan mengikuti wawancara di salah satu stasiun TV tanpa persetujuan LPSK. Akibatnya, LPSK mencabut perlindungan fisik kepada Eliezer. Eliezer disebut telah melanggar ketentuan dengan mengikuti wawancara di salah satu stasiun TV tanpa persetujuan LPSK. Akibatnya, LPSK mencabut perlindungan fisik kepada Eliezer.